Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini Mimin akan memperlihatkan nih cowok-cowok ganteng yang hadir di Brownies TV hari ini. Bintang tamu yang pertama di sini ada si ganteng Ladies Lu. Tidak kalah di sini juga ada Deon Setiadinata yang bisa menirukan segala bahasa. Tidak lupa juga di sini ada Om Ruhut Sitompul atau sering dikenal dengan Bang Poltar Raja Minyak nih. Ada di Brownies TV bersama Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting serta Wendy Cagur. Dan di sini penampilan pembuka dibuka dengan nyanyian Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat di Brownies TV ini. Deon Setiadinata adalah tamu pertama di acara Brownies TV yang membuka semuanya ya. Dan di sini juga terlihat nih ada Ayu Ting Ting dan para bintang tamu sedang bersiap-siap nih untuk memasuki segmen-segmen selanjutnya. Di sini juga terlihatnya ada Ayu Ting Ting nih. Di sini dari Ella Zahra, keep smile Ayu Ting Ting. Gulanya berapa kilo sih, ini manis banget senyumnya. Ya Allah, gak bisa dibandingkan dengan gula. Senyum dia gak ada obatnya. Hahaha, manis banget ya. Sini Ayu Ting Ting nyanyi mobil butut guys. Gayanya dan suaranya memang sungguh luar biasa, khas banget nih. Dan penampilan Ayu Ting Ting hari ini luar biasa ya, rapi dan cantik banget. Dan di sini juga Ayu bernyanyi tentang jodoh bersama Ivan Gunawan. Sama dengan semalam ya, romantis banget nih kalau udah nyanyi berdua ya. Kita smile untuk Ayu dan juga Ivan Gunawan, Wendy Cagur dan juga Robin Onsu. Yusinta, hai, Brownies emang the best banget. Aku penonton setiap Brownies setiap hari selalu nonton. Terima kasih Cynthia. Kemudian juga dari Sira 32, gak apa-apa jadi badut juga, yang penting halal, berkah buat keluarga dan orang-orang yang disayang ya. Ingat bikin orang ketawa itu ibadah lo, daripada nyinyirin hidup orang. Hahaha, benar juga ya kata Sira 32. Daripada ngomongin orang enak jadi badut nih, ngehibur orang lain insyaallah ibadah dan tidak nyinyirin orang lain. Sehat selalu ya untuk Ayu Ting Ting. Semoga selalu diberikan ketabahan dan juga keberkahan. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu untuk Ayu dan semua bintang tamu yang ada di Brownies TV. Mimin doakan semoga selalu kompak. Dari Sandi Official, the best pokoknya Ines Novi, hahaha lucu tapi cerdas idolaku. Di sini Ayu Ting Ting sedang memerankan diri membawakan sebuah berita, yang dimana di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat lucu karena biasa menirukan bahasa dari Korea yang sangat fasih. Dari Yeni Murianti, ceritanya jadi pembawa acara berita Korea, pintar pakai banget sih Ayu Ting Ting. Brownies TV Selasa siang tadi ya, di sini Ayu Ting Ting membawakan sangat cerdas nih. Ayu Ting Ting selain cantik dia juga terkenal baik. Dari Shira 32, tadi kan aku nulis anyang, beliau jawab tapi saya nggak kerekot gitu aja udah seneng banget aku, hahaha. Nggak apa-apa lah daripada ngomongin orang. Seneng banget Mbak Shira disapa oleh artis kesayangan. Pokoknya doakan selalu Ayu, semoga selalu sehat dan selalu ramah. Dan di sisi lain, di sini Ayu Ting Ting memang memiliki bakat yang luar biasa nih, yang mungkin tidak dimiliki oleh artis yang lainnya. Karena di sini Ayu Ting Ting kocak banget dalam membawakan sebuah lelucon ya. Apa saja jika Ayu Ting Ting sekarang lebih mendalami di lawakan. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dimanapun berada, tetap bersinar pokoknya ya, sehat selalu. Dari Brownies TV, terima kasih manis di rumah udah nonton Brownies siang ini. Jangan lupa besok nonton lagi ya manis, jam 12.30 hanya di Trans TV. Bagi sahabat semua jangan lupa besok nonton lagi ya Brownies TV, karena bakal hadir nih bintang tamu yang super spesial. Besok akan ada Rimar, si penyanyi heboh bersuara emas. Di sini si cantik Rimar akan hadir menemani
menemani kita semua di acara Brownies TV besok. Jadi bagi sahabat semua, jangan sampai ketinggalannya. Besok suara merdu rimar akan menemani kita semua nih di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan ya, karena pastinya Rimar akan memberikan suara merdunya dan tarikan napasnya yang sangat panjang serta indah di Brownies TV. Dan besok kita juga akan kehadiran Julia yang lagi heboh dan juga viral di dunia maya karena lagunya yang memang super duper nih. Lu ngomongin gue bodo amat, yang liriknya seperti itu ya manis. Wah wah wah, ini lo manis, penyanyi asli dari lagu yang viral banget itu, Julia. Tunggu apa lagi sih, penasaran? Nonton aja deh besok ya live 16 Juni 2021 jam 12.30 hanya di Trans TV. Oke sahabat semua, jangan lupa saksikan besok ada Julia ya live di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa pokoknya saksikan di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Selain ada Rimar dan Julia, besok juga kita kehadiran wanita yang super duper nih, suaranya mirip dengan Mieke Ardila. Yang penasaran sama suara manisnya, jangan lupa besok saksikan ada Monica Sihotang hadir di Brownies TV bersama Rimar dan Julia. Pastinya mereka semua mempunyai suara yang khas dan juga berwarna. Mungkin sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tonton Brownies besok ya, karena akan ada bintang tamu yang super spesial nih yang akan menemani sahabat semua di rumah. Pastinya memberikan kebahagiaan, karena para host pastinya akan memberikan suasana-suasana terbaru nih untuk para sahabat semua di rumah. Oke sahabat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan besok ada Rimar, si suara merdu yang memang menjadi idola kita semua. Dan semangat untuk Ayu dan seluruh tim Brownies TV. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.